Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.